tingkau sikit banyak. Kau ambil lah, ambil tahulah sikit apa yang aku cakap ni. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, hari ni aku nak borak pasal ramai sedang mengatakan di ruangan sosial media berkenaan beberapa filem Melayu diterbitkan telah dihentam, diperkatakan dalam media sosial, dan benda ini sangat-sangat bagi aku dan bagi warga pembikin filem agak runsingkan, kerana sekiranya pembikin filem ataupun penerbit-penerbit filem tidak dapat mencapai tempoh waktu yang diberikan, filem-filem itu akan dilucutkan, akan ditarik keluar daripada ditayangkan daripada panggung. Okay, itu salah satu benda yang aku nak borak, dan aku harap apa yang aku borak ni sedikit banyak membuka mata lah kepada mereka-mereka yang tidak pernah tahu bagaimana susahnya membuat filem ni, terutama kepada yang mengeluarkan duit dan yang membuat masing-masing mengharapkan sesuatu suatu tayangan filem tersebut selama 14 hari. Okey, ada beberapa komen ataupun view daripada pembikin-pembikin filem, daripada pengkritik-pengkritik filem di laman sosial media. Ada yang membabitkan soal-soal politik, soal-soal pemikiran yang tidak sampai pada tahap teknologi dan generasi waktu ini, kerana mereka merasakan pengulas-pengulas tidak bertauliah ni yang mempunyai channel-channel YouTube, yang mempunyai channel-channel ataupun page-page di Facebook, mengambil kesempatan dengan menonton filem-filem yang ditayangkan dan mengambil kesempatan mengulas filem tersebut sebelum habis tempoh tayangan. Jadi ini sedikit banyak memberi efek atau memberi kesan terhadap tayangan filem tersebut. Jadi ada yang mengatakan mereka tidak bersetuju sepenuh dan seluruhnya terhadap apa-apa jua ulasan atau komen yang dikeluarkan, kerana ia memberi kesan yang teruk kepada pembikin filem. Tapi ada juga yang bersetuju kerana mereka mengeluarkan duit, penonton mengeluarkan duit. Tapi kat sini kita tak ada isu pasal kau sebagai penonton, kau keluar duit, kau pergi tengok, kau simpanlah kau punya rasa, kau punya apa yang kau nak luahkan tu, sehingga apa orang cakap waktu yang sesuai. Tapi kalau kau seorang yang pembikin, kau duduk dalam industri dan kau tahu bagaimana sukarnya membuat filem. Macam-macam cakap kan, kalau kita duduk, contoh kalau kau seorang penulis dan kau baru saja menyiapkan hasil penulisan, hasil karya kau, dan karya kau baru je launch satu hari, tiba-tiba dan kau ada tempoh waktu untuk menjual karya kau tu, tapi dalam masa tempoh sehari dua hari, pembeli yang awal-awal ni pada awal menyokong apa yang kau buat, tapi selepas dua hari kau membaca novel itu dan novel itu tidak menepati apa yang kau rasa, apa yang kau nak, jadi kau pun membuat satu post, kau membuat satu video dan kau menceritakan segala-gala apa yang kau rasa kepada post tersebut, dan orang ramai pun melihat dan membaca dan menonton video kau tersebut, dan berlakulah chain reaction di mana ada perkongsian social media, ada yang komen, ada yang memberi maklum balas, dan berlakulah sesuatu yang aku rasa tidak membantu ekosistem. Dia sebagai satu parasit yang merosakkan ekosistem industri itu. Dan yang paling teruk yang menerima kesan adalah penulis dan penerbit. Jadi beri peluang
kepada mereka-mereka ni, karyawan-karyawan ni, untuk bernafas, untuk bertahan, sabar, untuk luahkan apa yang kau rasa. Tapi kalau kau rasa kau patut keluarkan pada hari-hari yang kau rasa, kerana kau menonton, kau keluarkan duit, ada ramai lagi orang yang menonton dan ada ramai lagi orang yang keluarkan duit, tapi mereka tidak adalah perangai macam yang kau buat, kan? Jadi aku sangat-sangat menyokong satu komuniti yang dipanggil Movie Addict, yang seboleh-bolehnya cuba membantu pembikin-pembikin filem Malaysia, dan mereka sangat-sangat jujur. Mungkinlah jujur lah, tapi aku tak tahulah, kan, ikhlas dengan apa yang diorang keluarkan. Dan mereka memberi peluang kepada pembikin filem untuk bertahan selama 2 minggu sebelum mereka keluarkan. Tapi ada juga post-post dalam Movie Addict tu yang aku rasa sangat terbudak-budakkan, walaupun di dalam tu aku rasa ramai yang mempunyai pendidikan dan punya ilmu. Tapi setiap kita cakap, kan, masing-masing punya rasa, masing-masing punya pemikiran, tanggungjawab masing-masing. Jadi macam gini lah, dia soal rezeki dan periuk nasi ni, dia bukan kerja kita, kan, dia kerja Allah SWT. Tapi kita tak boleh lah mengambil kesempatan dengan apa yang kita rasa untuk kita luahkan. Jadi aku berharap bagi peluang. Aku tahu ramai yang buat sekarang ni, ramai yang apa buat channel YouTube, page Facebook, kan, dan jadi apa pengulas filem secara sambilan, kan. Ini satu benda yang baik, kan, dan ianya satu bantuan ekosistem bagi memberi promosi terhadap filem-filem tempatan. Tapi setelah filem tu, katakan filem tu mengeluarkan trailer, kita boleh review, kita boleh beri urusan based on that trailer. Tapi bila filem tu keluar ke panggung wayang, dan kita tahu credibility filem tersebut itu 14 hari, jadi kita ambil lah masa selama 14 hari lebih untuk bersabar. Dan kita mungkin kita boleh menulis dahulu kritikan-kritikan kita, ulasan-ulasan kita, dan cuba edit balik, sunting balik apa yang kita nak tulis. Selepas 14 hari mungkin kita boleh keluarkan apa yang kita rasa tu. Jadi itu aku rasa lebih baik, kerana kita membantu, sekurang-kurangnya kita mengambil bahagian, mengambil tanggungjawab sebagai seorang penonton dan sebagai seorang pengulas filem sambilan, mengulas filem. Dan sekurang-kurangnya setiap pembikin filem tu dapat hasil, walaupun tak banyak, tapi kalau kita mengambil kesempatan dengan apa yang ketidakpuas hatian kita terhadap filem tersebut, jadi aku rasa tidak adil lah. Memanglah dalam dunia ni tak ada keadilan pun, tapi sekurang-kurangnya berlaku adil terhadap sesama manusia. Ingat hubungan perlu dijaga, hubungan antara makhluk tu yang penting, dan hubungan antara pencipta. Dua benda ni basically kalau kau pandai bawa, kau pandai jaga, insyaAllah. Tapi macam biasa manusia melakukan kesilapan. Jadi mungkin hari ni apa yang aku kongsikan ni boleh memberi sedikit banyak perspektif atau membuka akal fikiran yang setiasa nakkan keterujaan daripada tamsak-tamsak di sosial media. Dan akhir kata, salut opera juga.